Letjen Teguh Arif Indratmoko, Jenderal Kopassus yang jadi Danjen Akademi TNI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memutasi sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Salah satunya, Letjen TNI Teguh Arif Indratmoko, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat ini, ditunjuk Jenderal Andika Perkasa menjadi Danjen Akademi TNI, menggantikan Letjen TNI Bakti Agus Pajari yang memasuki masa pensiun. Penunjukan Letjen TNI Teguh Arif Indratmoko tercantum dalam keputusan Panglima TNI nomor Kep/700/7/2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Lulusan Akademi Militer tahun 1988 ini berasal dari kecabangan Infanteri Kopassus. Selama mengabdi di Kop Baret Merah, Letjen TNI Teguh Arif Indratmoko pernah diterjunkan dalam operasi Seroja Timur-Timur yang sekarang bernama Timor-Leste. Karir militer teman seangkatan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, terbilang moncer, pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah, pada 19 September 1965 ini, pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, meliputi Wadan Pas Pampres pada tahun 2017, dan Pangdam Iskandar Muda selama 2 tahun, periode 2018-2020, hingga dan Pusterat 2021-2022. Selain itu, jabatan strategis lainnya yang pernah diemban Letjen TNI Teguh Arif Indratmoko yakni Asok Danjen Kopassus dan Grup 2 Kopassus pada 2011-2012, kemudian dan Rindam 1 Bukit Barisan dan Rem 022 Pantai Timur dan Rem 091 Aji Suryanata Kusuma, Pati Sahi TK3 Bidang Intekme dan Siber Panglima TNI Asintel Kasat.